boleh 50, boleh 100 orang boleh ya? Boleh, boleh. Nanti tergantung dari pengajuan itu nanti ada apa namanya seleksi dari pihak bank, apakah lolos, dalam artian lolos pertama sih lolos sistem BI checking ya Pak Raja. Jadi kalau itu sudah lolos baru lanjut ke tahap berikutnya. Berarti BI checking harus ya? Harus. Tetap standar itu dari rasanya semua bank harus seperti itu. Oh gitu. NPWP atau yang lain-lain Mas untuk kelengkapannya untuk mungkin? NPWP sih kemarin kita membuat juga, tapi ada juga yang tidak diharuskan. Tapi lebih baik harus ada NPWP. Untuk persyaratan lainnya Mas, standar aja. Ya, Mas Andri, begini. Kalau 1 hektar itu kan nggak cukup untuk 50 juta itu. Gimana mengakalinnya, Mas? Betul. Nah, karena begini, di sini untuk membantu start di awal, Mas Raja. Jadi untuk membantu teman-teman yang memang memiliki keinginan yang kuat untuk budidaya. Keduanya dengan benar-benar terbatas di permodalan. Nah, untuk saat ini lahan yang bisa mendapatkan akses itu maksimal minimal itu 50 are untuk mendapatkan 50 juta. Gitu. Jadi kalau kita hitung-hitung dengan misalkan bibit katak yang harga 200 ribu misalkan, 200 ribu itu kita bisa mengembalikan modal yang kita pinjam 50 juta itu kan dengan bunga 6 juta per tahun itu jadi yang harus dikembalikan total itu 56 juta. Jadi dengan asumsi seperti itu nanti bisa dikembalikan dengan pinjaman itu. Okay. Berarti lebih bagus ya kalau saya pikir dengan sistem bayar di panen itu jauh lebih bagus ya daripada bayar bulanan dan belum panen sudah dikejar-kejar ini ya cicilan ya Mas ya. Ya, pastinya karena kan orang ini kan pertimbangan kita waktu di awal membuat PKS dengan pihak bank dan optaker itu karena kita asumsinya dengan bibit katak itu minimal dalam 2 musim minimal sekali 1 kilo harus sudah dapat. Hitungan 2 musim 1 kilo rasanya harus didapat. Nah, jadi kan mengejar umbi produksi yang minimal 1 kilo tadi itu Pak. Jadi lebih ringan dan kita tidak memikirkan di petani fokus aja membesarkan umbi selama 2 tahun itu fokus saja membesarkan umbi. Jadi nggak usah mikirin cicilan tiap bulan, bunga tiap bulan seperti itu. Itu Pak Raja. Kalau dari kabupaten lain, apakah bisa gabung dengan apa asosiasinya P3B ya? Atau kalau seluruh Bali? Kalau untuk di Bali, memang ini seluruh Bali. Karena gini, untuk besok pun kita di tanggal 31 Mei, kita udah ada survei dengan rute untuk tanggal 31 itu ke Karangasem. Lalu di tanggal 1 ke daerah Gianyar, tanggal 2 sampai dengan 1 minggu itu kita full survei untuk di seluruh kabupaten di Bali. Ya, ya. Gitu Mas Raja. Mas Andri, itu kalau tanah negara contohnya ya, tanah negara itu bisa nggak dipakai untuk pengajuan Mas Andri ya? Kalau di sana ya? Nah, kalau ini belum ada kasusnya. Belum ada mungkin nanti bisa ditanyakan ini ya, nanti coba karena di saya, Bali masih sedikit ya tanah perhutani masih sedikit ya nggak seperti di Jawa Sumatera ya. Betul berarti ini ya Mas ya perlu membuktikan nggak kalau itu lahan milik sendiri atau bagaimana Mas? Oh ya, oke, untuk persyaratan itu ada namanya kopi sertifikat, misalkan saya
di sini kontrak dengan Pak Raja yang punya tanah. Nah, saya meminta fotokopi bahwa fotokopi sertifikat bahwa betul itu tanah yang saya kontrak adalah milik Pak Raja gitu. Itu diminta kopinya saja. Okay. Sebagai jaminan atau apa tidak ada, hanya kopinya saja. Iya. Oke. Okay. Sementara itu dulu Mas Andri tetap stay ya. Nanti baik. Akan ada sesi tanya jawab membantu teman-teman kita supaya ada pemecahan permasalahan di permodalan. Baik, baik. Makasih Mas Andri. Sama-sama Pak Raja. Iya. Yeah.